Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membuat kunci serut yang masih tahap pemula. Sebelum kita wiring, kita pruning dulu. Untuk memudahkan pengawatannya. Dan juga supaya daun-daun yang akan tumbuh bisa lebih kecil-kecil lagi. Sekarang sudah di pruning, sekarang memasuki tahap pengawatan. Pengawatannya harus hati-hati, jangan sampai ngenain calon-calon tunas yang akan tumbuh.
Ini pohon selut kira-kira umurnya 5 bulanan. Hasil donggelan yang kemarin aku tanam dengan disungkup, yang videonya ada di video saya sebelumnya. Setelah dikawatin semua, sekarang kita mulai membentuknya. Kita harus pelan-pelan, hati-hati karena ini masih muda, tunasnya masih rapuh. Ini dia calon mahkotanya. Setelah selesai membentuk, kita potong daun-daun dan yang tidak kita gunakan. Dan ini jangan dipotong, ini untuk ntar ke bawahnya. Kita tunggu sampai dia agak besaran lagi. Nah, ini jadinya. Sementara begini dulu karena ini masih tahap pemula. Kita tunggu sampai batang-batangnya numbuh agak besaran lagi dan numbuh tunas-tunas yang baru. Terima kasih sudah nonton video saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang akan datang. Insya Allah akan ada video-video yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.